Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Oke, kembali kita akan review sebuah drama Cina dengan judul Love on Redemption 2020. Oke, teman-teman semua, banyak genre drama yang bisa Anda tonton dan nikmati untuk menghibur diri. Dari banyaknya drama yang diproduksi tersebut, Anda tentu memilih drama bermutu agar tidak mengalami kekecewaan setelah menontonnya. Memberi penilaian berkualitas atau tidak sebuah drama, Anda pasti melihatnya dari berbagai sudut pandang. Anda bisa menilai hanya dari sisi judul atau tema yang disajikan, bisa pula dari sinematografinya, alur cerita, latar, penokohan, hingga penyutradaraan juga dapat membantu Anda memberi penilaian sekaligus mengkritik drama yang sudah Anda tonton. Kali ini kita akan review sebuah drama Cina dengan judul Love and Redemption, Country Cina, rilis 6 Agustus 2020. Last air date 10 September 2020. Number of episode 59 episode. Network Youku. Cast Cheng Yi, Crystal Yuan, Yang Yuji, Director Jin Tao. Berbicara tentang drama yang berkualitas, Anda bisa merujuk pada Love and Redemption 2020. Drama yang diproduksi sekitar tahun 2020 ini tidak akan mengecewakan Anda jika Anda ingin menontonnya. Alur cerita yang diusung drama ini sangat menarik. Anda akan dibuat kagum dengan peristiwa demi peristiwa yang dibangun dalam sebuah alur yang tidak biasa. Bahkan rasa penasaran Anda karena alur yang dibeberkan dengan seni yang tinggi memaksa Anda tidak melewatkan sedikit saja drama ini dari mata Anda. Love and Redemption 2020 berasal dari Cina yang merupakan salah satu negara penghasil drama bermutu. Jika menyebut nama negara ini, pikiran Anda langsung tertuju pada seni-senima yang mengagumkan, yang mengharumkan nama dunia film di seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri juga memang jadi rajanya drama berkelas. Lebih dari itu, negara yang terkenal dengan drama bermutu ini juga mempunyai banyak bintang film terkenal yang tentu tidak asing lagi dengan Anda. Drama Love and Redemption 2020 ini juga bisa memuaskan kecintaan Anda terhadap drama bermutu karena diperankan oleh banyak bintang drama terkenal. Anda bisa menyebutkan salah satu di antaranya yaitu Cheng Yi, Crystal Yuan, Zhang Yuxi. Untuk mengingatkan Anda drama apa saja yang sudah dilakoni bintang drama ini. Sinopsis dari drama Love and Redemption in 2020 ini adalah sebagai berikut. Dan untuk alur cerita dan sedikit detail drama Love and Redemption 2020 yang menarik bisa Anda baca dari ringkasannya di bawah ini. Menurut legenda, Dewa Perang menyelamatkan surga dalam pertempuran mematikan melawan iblis 1000 tahun yang lalu. Keduanya jatuh dari surga dan menghilang dari dunia. Cushuanji lahir di dunia yang kurang dalam 6 indera yang membuatnya agak tidak mengerti dan tidak kompeten. Dia berteman dengan Yu Shifeng, murid kepala istana Leise
yang luar biasa yang jatuh cinta padanya, sehingga memulai romansa Xianxia yang terjerat dengan konspirasi dari masa lalu. Turnamen Yanhua sedang diadakan di sekte Shaoyang dan pemimpinnya, Julei, memiliki dua putri. Putri tertuanya yang terpercaya, Chu Linglong, dan putri bungsu Chu Zhuanzi yang malas dan buruk dalam seni bela diri. Ketika Yu Shifeng dan Chu Zhuanzi bertemu secara kebetulan, mereka menjalin persahabatan satu sama lain. Yu Shifeng jatuh cinta pada Zhuanzi meskipun dia harus menghadapi konsekuensi keras karena siswa Istana Lise dilarang untuk jatuh cinta. Sementara itu, Linglong berontak dengan Wutong setelah dia mengkritik tindakan busuknya di turnamen tersebut. Sebagai pembalasan, Wutong secara tidak sengaja melukai Zhuanzi dan dikeluarkan. Setelah pulih dari luka-lukanya, Zhuanzi berjanji untuk berkonsentrasi pada kultivasi. 4 tahun kemudian, Zhuanzi dan Yu Shifeng bertemu lagi. Shifeng memakai topeng karena kutukan yang hanya bisa dipatahkan jika dia menemukan cinta sejati. Demikianlah teman-teman semua review sebuah drama Cina yang menurut saya sangat bagus dengan judul Love and Redemption 2020. Silahkan untuk ditonton dan kita ketemu lagi di